Halo guys, balik lagi bersama Dwi Su Web It. Kali ini saya akan review unboxing sebuah jam digital sporty keren yang harganya murah, cuman 18 ribuan. Seperti apa reviewnya? Tonton terus sampai habis videonya. Oh ya, yang baru berkunjung ke sini, subscribe dulu. Jam tangan ini saya beli di Shopee. Dalam paket penjualannya saya hanya dapat jam tangannya aja, nggak dapat boxnya. Boxnya hanya kardus seperti ini aja. Tapi lumayan, jamnya lumayan keren nih. Bentuknya seperti ini. Langsung kita review. Nih gelangnya ini terbuat dari rubber ya teman-teman, dari karet nih. Dari karet, jadi kuat ya, tahan air. Nah, wadah, lubangnya banyak nih, lubangnya banyak, jadi jangan khawatir kalau nggak muat nih. Terus yang menarik ininya teman-teman nih penguncinya ada dua nih, dari stainless, jadi ada dua. Biasanya kan ada satu kalau jam tangan, ini penguncinya ada dua, jadi lebih kuat. Ini ada penguncinya juga ini. Kita lihat ke belakangnya dulu. Ke belakangnya ada penutup stainlessnya, rapat. Ini tertulis stainless steel back, water resistant. Ini nggak kelihatan kalau di kamera, tapi ke saya bisa melihat water resistant, made in China nih. Jadi anti air. Kemudian diameternya teman-teman, diameternya cuma 4,5 cm, jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, sedang lah. Bentuknya seperti ini nih. Di sampingnya ada tombol, dua tombol untuk like dan mode. Kemudian di sisi kanannya ada tombol dua juga untuk reset dan start. Untuk reset dan start. Langsung kita menuju ke tampilan LED-nya nih. Jadi di bawah ini penunjuk waktu. Ini jam 12.48. Kemudian di atasnya ada detiknya. Ini ada variasinya nih, LED kedap-kedip. Kalau kita pencet tombol LED-nya akan nyala seperti ini, teman-teman. Nah, ini akan nyala. Sangat berguna jika melihat jam di tempat yang gelap. Kemudian ini untuk modenya. Kalau dipencet ini untuk untuk stopwatch. Tinggal kita pencet. Kalau mau memakai stopwatch tinggal pencet tombol kanannya ini. Start. Nah, ini mulai stopwatch-nya. Kalau mau berhenti pencet tombol startnya lagi. Mau nolkan tinggal pencet yang di bawahnya, yang reset. Nah, ini kan. Balik lagi ke jam, kita pencet yang sebelah kiri lagi, yang mode. Nah, kalau melihat tanggal, kita pencet mode start. Tuh, tanggal di kanan, tanggal di kiri bulan. Nih 7/9, tanggal 7 bulan 9, bulan September. Kemudian kalau pencet ini, pencet yang reset lagi, akan keluar jadwal alarmnya. Tuh, jadwal alarm ini saya setting jam 3 subuh. Jadi komplit. Ada jam, menit, detik, tanggal, bulan, dan alarm.
Dan menariknya lagi teman-teman, ini speakernya berfungsi nih. Jadi pada stopwatch nih, kalau saya pencet tuh stopnya bunyi. Tuh, ada bunyi tit. Jadi kalau ada alarm juga berbunyi. Tuh, tit. Jam tangan digital ini cocok banget nih untuk cowok. Cocok banget karena sporty dengan harga yang terjangkau. Terutama untuk anak sekolah nih, cocok banget nih. Harga cuma 18 ribuan. Buat kalian yang butuh jam tangan digital murah, bisa beli jam tangan ini. Link pembelian ada di deskripsi. Semoga review ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.